Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini teman-teman Melobi dan Mpogo yang akan coba mainkan game manusia kelabang. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman. Bentar lu kalian lihat itu ada kelabang dong. Dia manusia tapi berbadan kelabang, mengerikan. Kita akan mainkan game ini. Like video kali ini sekarang juga dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada baiknya kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai. Ya ampun, itu lagi muncul si bakul. Lihat tuh tubuhnya berbeda-beda. Kocak, kita langsung mulai main aja. Oke, ini dia teman-teman. Oh, 1 jam kemudian. Apa yang terjadi? Oh, ada animasinya teman-teman. Oke, kita lagi tiduran. Kenapa badan kita putih semua? Udah kayak setan aja ya. Dan ada bekas kaki ayam kayaknya tadi. Oke, ada jejak kaki. Itu kaki ayam atau kaki T-Rex? Gak mungkin kaki T-Rex sih teman-teman. Oke, melihat ke atas. Dan oh my mom, ada manusia kelabangnya di plafon. Kabur semuanya. Hey, what? To the basement. Go, go, go. Kita lari ke basement teman-teman. Bersembunyi di dalam sini agar kita gak dimakan oleh manusia kelabangnya. Dan di sini ada Mpogo yang hai Mpo. Let's go Mpo going. Kita mulai kabur. Bentar, kabur dari basement. Sedangkan kita sekarang ini bersembunyi di basement, malah minta kabur lagi teman-teman ya. Oh, mungkin manusia kelabangnya udah berada di basement. Ayo Mpo going, kita kabur dari sini. Pintunya terkunci. Oh, game ini mirip dengan game Kiki kayaknya Mpo. Ayo Mpo going sini Mpo, ikuti Melobi. Kita akan mencari jalan keluar yang tepat agar kita bisa bebas. Dan oke, apakah ini kelabangnya? Ini suster ngesot dong kocak. Kabur Mpo. Ada suster ngesot the Pogoyeng. Kabur, 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 kabur. Kabur Pogoyeng. Ayo Po sini cepat. Jangan sampai dimakan oleh kelabangnya. Kelabangnya sangat menyeramkan. Pogoyeng mana lagi? Itu Pogoyeng, kenapa dia gak makan? No! Pogoyeng dimakan oleh kelabangnya. Ya ampun, kita tutup teman-teman. Dia gak bisa kesini. Dia terkunci. Oh no, dia membuka pintunya. Kita tutup lagi dong. Waduh, dia ngapain kocak? Kabur. Aku gak ingin menjadi makanan kelabang. Kabur, 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 kabur. Di sini kita membutuhkan kunci biru. Dan di sini ada pintu. Kita lihat dulu. Ini membutuhkan bensin. Oh, ini generator kayaknya teman-teman ya. Dan di sini ada pintu. Di sini kita membutuhkan martil dan kunci warna ungu. Di sini pintunya nggak bisa dibuka. Di sini kunci biru. Dan di sini ada papan. Kita membutuhkan papan nih teman-teman. Di mana kita bisa mendapatkan papan? Apakah ada yang mendapatkan kunci? Hai, di situ ada yang mendapatkan kunci hijau teman-teman. Tapi kita akan coba periksa-periksa dulu keadaan di sekitar sini ya. Kunci hijau emangnya di mana? Kunci hijau itu kelabangnya. Hampir aja aku ketangkap kocak. Merinding nih Melobi. Kita akan coba ambil dulu kunci yang ada di sini. Pergi kau manusia kelabang. Ye, gak ketangkap lagi. Dasar manusia kelabangnya noob. Sangat-sangat noob sekali. Kita akan coba buka pintu yang ada di sini. Terbuka. Ye, dan apa yang terjadi di sini? Tangga. Oh, kita mencari tangga teman-teman. Oke, kita akan coba mencari tangga. Di mana tangga berada? Kita akan coba masuk ke dalam sini lagi teman-teman. Soalnya tadi ada kunci itu manusia kelabangnya dong. Dia terjebak di sana teman-teman. Dan di sini ada martil. Nah, kita membutuhkan martil ini. Dan itu dia manusia kelabangnya. Kita palu dulu itu. Oke, udah hancur jalannya teman-teman. Dan sekarang kita hancurkan juga bagian sini. Berhasil. Kita naik ke atas. Iya, iya, iya. Kita harus menghancurkan pintu yang ada di sini teman-teman. Sambil mencari kunci warna ungu ya. Kunci ungu di mana? Bensinnya udah didapat belum sih? Oh, belum teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada yang membawa tangga sepertinya. Oke, ayo pencet. Nah, berhasil. Dan kita masuk ke knock before coming in. Oke, tok tok tok, permisi. Dan di sini ada botol. Dan ini apaan teman-teman? Oke, kita coba langsung turun ke bawah sini. Oke, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja gelap. Jangan-jangan Melobi udah dimakan ya. Takut banget kalau udah dimakan. Oh, belum rupanya. Dan ini botol buat apa? Oh, ini senjatanya kayaknya teman-teman. Melobi memiliki ide yang sangat menarik. Dimana kau manusia kelabang? Iya, mending gue kau. Kelabangnya pingsan be. Kita berakin dulu, berakin. Rasain itu, bye-bye. Melobi udah memberakin
diberakinnya, teman kita kabur. Malah diberakin. Dan di sini pintunya udah kebuka, kita mendapatkan kunci. Oh, ini bensinnya. Nah, kita akan ambil bensin dan kita tuangkan ke generator yang ini. Dan di sini pintunya udah kebuka. Di sini emangnya ada apa, teman? Oh, ada martil. Martil kayaknya udah deh perasaan tadi. Kenapa diambil lagi? Dan sepertinya yang bermain kelabang ini adalah bocil ya. No, lepaskan aku. Lepaskan aku kelabang. No. Melebihi dimakan manusia kelabang. Benar-benar sangat mengerikan, kalian lihat. Melebihi cabik-cabik menggunakan tangannya yang banyak, teman-teman, mengerikan banget pokoknya. Kalian like video kali ini enggak 10.000 like lebih, jika tidak kalian akan menjadi manusia kelabang juga, teman-teman ya. Itu pasti mengerikan banget, coy. Oke, di sini ada shopnya. Oh, tadi dia menggunakan game pass yang ini. Wah, keren-keren nih, teman-teman. Apakah Melebihi harus beli? Komentar di bawah. Di sini ada kelabang iblis, tapi Melebihi belum cukup nih koinnya. Kita lihat di sini ada trial, ada scream, teman-teman. Kita akan coba beli trialnya aja ya. Yang paling mahal ini ada yang diamond, kita beli yang diamond dan kita gunakan. Oke, sekarang kita mulai kembali permainannya dan kita akan pilih capture 1 di basement, teman-teman ya. Soalnya ini game baru, jadi baru capture 1 yang ada, dan di situ ada Melebihi dan pokoknya kenapa tindih-tindihan kayak gitu ya. Dan di situ ada merah-merah. Oh, ini kelabangnya. Kelabang radioaktif udah menaik ke atas dan siapa yang akan dimakan, teman-teman? Kita lihat saja. Oh no, 1 jam kemudian. Oke, dan tinggal empo goyeng doang. Bentar lu, kenapa tinggal empo goyeng, kocak? Jangan-jangan Melebihi menjadi manusia kelabangnya lagi. Empo goyeng lihat ke atas. Dan itu kenapa kepala sampai kayak gitu dah. Oh no, itu dia manusia kelabangnya. Kabur empo. Jangan sampai empo goyeng dimakan manusia kelabangnya. Ampun, empo goyeng kepleset tadi, teman-teman. Kabur empo goyeng buruan. Lari ke basement. Kenapa nggak lari keluar rumah? Dan bener banget Melebihi menjadi manusia kelabang. Dan teman kita jadi apa nih, kocak? Ngeri banget. Oh, jadi kereta. Manusia kelabang tapi versi kereta. Dan oh, ini bisa jalan di dinding juga. Wow, ini bener-bener sangat keren. Kalau yang di sini bisa nggak ya? Kita coba. Widih, keren ini, bisa juga, teman-teman. Luar biasa. Kita coba jalan di sini dulu. Melebihi merayap, belajar menjadi manusia kelabang. Tapi bentar lu, kenapa tubuhnya pendek, teman-teman? Gapanya seperti teman kita yang tadi ya. Jangan-jangan ini bukan manusia kelabang lagi, manusia laba-laba, teman-teman ya. Oke, kita akan coba cari empo goyeng terlebih dahulu. Empo goyeng, kau di mana? Aku datang, empo goyeng. Kita makan dia. Nyam 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 nyam. Empo goyeng akan meninggal. Rasakan itu. Enak banget. Dan tubuh kita menjadi panjang, coy. Mantep banget. Sini kau empo goyeng, akan kumakan lagi kau. Jadi bola empo goyeng. Oke, kita merayap lagi, teman-teman, mencari mangsa yang lain. Aku membutuhkan makan. Oh, dia ada di sana rupanya. Kita akan coba merayap di sini. Naik. Ih, sungguh menggelikan. Ayo kawan, kau di sebelah sana. Melebihi akan dari sini. Kita akan mengejarnya. Wah, dia lompat ke sana, kocak. Curang kau ya. Berani-beraninya kabur dari Melebihi. Melebihi tidak akan membiarkanmu kabur. Akan kujadikan kau manusia kelabang juga. Ya, sini kau. Jangan pergi. Dia pergi kemana? Wah, jauh banget. Dan larinya cepet, teman-teman ya. Oke. Ini dia meninggoy kok. Ya, dia berhasil lolos lagi, teman-teman. Benar-benar menyebalkan. Jangan pergi kau. Melebihi ada di sini. Kita makan ya. Nyam 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 nyam. Inilah akhir dari dirimu, Jason. Kita berhasil memakannya. Yeay, manusia kelabang menang. Dan Melebihi tambah panjang, teman-teman. Keren. Kita merayap seperti ini. Oh, permainannya udah berakhir, kocak. Padahal Melebihi ingin lebih panjang lagi kayak yang sana. Oke, kita mulai permainannya lagi dan kita akan coba 1 centipede aja, teman-teman ya, atau 1 kelabang doang. Kalau 2 agak susah nanti kita larinya. Dan ternyata Melebihi menjadi manusia kelabangnya lagi. Yeay. Dan kali ini hanya Melebihi doang nih, teman-teman. Dan ini kenapa ketutupan pisang wajahnya Melebihi? Benar-benar dah, pisangnya sangat mengganggu. Oke, siap atau tidak Melebihi datang di sini? Ada seseorang, kita akan memakannya. Sini kau. Nyam 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 nyam. Mereka kenapa kagak gerak? Empo goyeng kenapa, empo? Apakah Melebihi nge-lag? Temen kayaknya enggak deh. Dan sepertinya empo goyeng yang AFK, teman-teman. Di sana ada seseorang. Hai, dia pergi ke sana. Kita akan mencegatnya dari sini, teman-teman. Kau tak akan bisa kabur dari kejaran kelabang Melebihi. Kemana dia pergi? Apakah dia terus ke sana, teman-teman? Mari kita cari. Tapi Melebihi memiliki ide yang sangat menarik. Kita akan sembunyi di
di sini aja, teman-teman. Nah, saat dia datang, kita langsung sergap dia. Keren banget nih rencana. Tapi sayangnya dari tadi Melobi jatuh-jatuh mulu, teman-teman. Tuh, jatuh lagi, kocak. Oh, itu dia. Jangan pergi kau. Ku makan. Ya ampun, dia udah pergi aja. Ayo sini, aku datang. Dan di sini ada yang baru join. Ku makan kau. Jangan pergi kau. Sini, sini, sini. Nyam, 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 nyam. Meninggoy sini kau juga. Kita makan lagi. Baru aja join udah meninggoy lagi. Nyam. Dan kalian lihat Melobi lebih panjang lagi. Sini kau nyam. Ya kagak kena kocak. Jangan pergi kau. Nah, ketangkap sini kau. Ketangkap juga. Ye. Ini Jason lagi. Jason lagi. Dia noob, teman-teman. Nah, kita berhasil memakan semua player. Dan Melobi menjadi laba-laba yang paling panjang. Mengerikan. Kita coba jalan di tembok. Oh my mom. Kalian lihat tadi pala keren banget. Tapi permainannya udah berakhir. Oke, sekarang kita mulai permainannya, teman-teman. Dan kali ini kita harus kabur dari tempat ini ya. Dan di sini Melobi mendapatkan kunci warna merah. Dan oh, ini trailnya, teman-teman. Keren juga ya. Trail diamond. Dan oh, dia bisa merayap-rayap kayak gitu. Gimana caranya, bro? Di sini ada pintu warna merah. Kita buka. Dan ada kunci warna hijau. Kita ambil. Manusia kelabangnya mana ya, teman? Kita tadi bisa jongkok-jongkok. Kayak mana ceritanya? Kita akan buka pintu warna hijau. Kita mendapatkan papan. Dan teman kita dimakan di situ dong. Kabur, 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 kabur. Dan papan harus kita pasang di sini. Berhasil. Itu dia manusia kelabangnya. Menjauh kau, manusia kelabang. Kita tutup pintunya. Kita berhasil menjebaknya, kawan. Kita kabur, kabur, kabur. Ambil kunci. Yang gak ada kunci di sini, teman-teman. Kita cari tempat lain. Kita cari tempat lain di sini, kau. Di sini kunci hijau, bukan? Oh, di sini ada martil. Kita mendapatkannya. Yeay, yeay, yeay. Dan kita buka pintu yang ada di sini. Dan Pogo yang kemana ada Om Pogo, yeay. Ayolah, bantu Melobi. Jangan-jangan. Oh, ini Pogo. Sini, Mpo. Ikuti Melobi, Mpo. Kita cari kunci dulu. Di sini gak ada kunci. Ayo, ayo. Itu dia manusia kelabangnya. Kabur, Mpo. Nah, Pogonya sampai dimakan, kocak. Kita baru aja bertemu. Pogo yang udah akan dimakan sama manusia kelabangnya lagi. Kita akan coba naik ke atas. Sini, Pogo. Sini, ikuti Melobi, Mpo. Kita akan coba buka. Oh, ya, pintu di sini menggunakan martil. Kita buka dulu. Berhasil. Dan manusia kelabangnya di mana? Sini, Pogo. Ikuti Melobi. Semoga aja manusia kelabangnya kagak ada di sini. Wah, apa tadi tuh, kocak? Kagetin aja. Oh, di sini ada pintu. Nah, kita buka. Dapat kunci warna ungu. Oke, kunci warna ungu. Oh, ada di atas. Ada di atas. Melobi ingat, teman-teman. Nah, ini dia tempatnya. Kita membukanya. Berhasil. Dan kita lihat dulu. Oh, di sini kita membutuhkan martil, teman-teman. Martil kita di mana? Pogo yang kagak pegang lagi. Hei, kawan. Sini, sini, sini. Ikuti Melobi. Ayo, sini. No, itu dia manusia kelabangnya, dong. Itu dia manusia kelabangnya. No, 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 no. Jangan dimakan, Melobi. Ya ampun, no, tidak. Melobi dimakan. Benar-benar sangat menyebalkan kau manusia kelabang. Dan gimana cara masuk lagi? Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Bicentip pet ini menjadi kelabang sih, teman-teman. Gimana cara kita masuk lagi? Bisa respon? Kayaknya nggak bisa deh. Ya ampun. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai lagi permainannya. Kita buka pintu warna hijau yang ada di sini. Dan kita mendapatkan sebuah papan. Oh, ada tempat poker. Melobi poker dulu deh kalau gitu. Kabur. Dan Empogoyeng di mana ya? Empogoyeng, kau berada di mana? Hei, kawan. Apakah kau melihat Empogoyeng? Jangan-jangan Empogoyeng menjadi manusia kelabangnya lagi. Kita lihat. Aman di sini. Aman. Kita naik. Dan kita pasang papannya di sini. Itu dia manusia kelabangnya dong. Kok bisa terbang? Kayaknya bukan terbang. Dia udah merayap deh. Mengerikan. Kabur, kabur. Dan di situ ada kunci warna putih. Nanti kita akan mengambilnya. Kita pasang dulu ini di sini. Lalu kita naik ke atas. Kita buka. Dan kita dapat ini. Turun ke bawah. Kita pingsan dulu beberapa saat, teman-teman. Ayo, cepat, 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 cepat. Oke, berhasil. Dan kita taruh di sini. Udah bener kan? Gak ada kelabangnya. Aman. Dan bumbu meledak. Kocak, ngagetin aja. Darahnya Melobi langsung berkurang nih. Dan kita ambil di sini ada kunci warna putih. Dan teman kita mendapatkan apa? Oh, mendapatkan bensin, teman-teman. Bensin ada di atas, kawan. Ayo, cepat, 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 cepat. Kita harus bergegas. Nah, teman kita udah memasangnya. Udah aman. Kita turun ke bawah dulu. Kunci warna orange. Kalau nggak salah di sini. Nah, bener banget. Kita buka. Dan kita akan dapat kunci warna putih. Kalau nggak salah, kunci warna putih untuk membuka tempat awal, teman-teman ya. Gak ada kelabangnya, aman banget. Kita buka di sini. Ayo kebuka, kocak, kebuka. Oh no, apa yang terjadi? Melobi nge-lag. Kayak masa Melobi nge-lag sih? Ya ampun, Melobi malah nge-lag. Menyebalkan banget. Padahal udah lama banget nih, teman-teman. Dan kayaknya kita akan lanjut lagi deh. Bisa di
episode berikutnya deh. Melobi udah coba 5 kali tadi nih teman-teman, ngelek-ngelek mulu gitu kan. Dan semoga aja episode berikutnya jaringannya lancar teman-teman. Doakan aja nih. Padahal ini udah yang terakhir lalu kita kabur gitu kan. Seharusnya Melobi udah bisa bebas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan di-subscribe. Bye-bye.